Ayat yang berapa? وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Dan tidaklah terpecah belah ahli kitab, melainkan setelah datang kepada mereka al-bayyinah, bukti yang nyata. Ini juga ada dua penafsiran. Penafsiran pertama mengatakan bahwa sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, ya, itu mereka sepakat untuk menanti Nabi yang terakhir. Sepakat akan ada Nabi yang terakhir dan mereka menantinya untuk kemudian beriman kepadanya. Tapi tatkala datang al-bayyinah, itu Nabi Muhammad SAW, maka mereka pun terpecah. Artinya apa? Di antara mereka yang beriman, di antara mereka ada yang kafir. Ya. Itu makna yang pertama, atau penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, wa ma tafarraqa alladziina uutul kitaab, وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Maknanya Allah mengabarkan kebiasaan orang-orang ahli kitab, ya, memang dari dulunya suka berpecah belah. Ya, sejak datang Taurat mereka sudah terpecah belah. Makanya Allah ingatkan, wala takunu kallazina tafarraqu wastalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Kalian kaum muslimin, ya, jangan seperti orang-orang yang selalu berpecah belah, ya, bercerai-berai, berselisih setelah sampai kepada mereka al-bayyinah, ya. Dan Nabi SAW menjelaskan, iftaratal yahudu ala ihda wa awsintaini wa sab'ina firqah. Kaum Yahudi terpecah belah menjadi 71 golongan atau 72 golongan. Wa tafarraqatin nasara ala ihda wa awsintaini wa sab'ina firqah. Begitu juga kaum Nasrani terpecah belah menjadi 71 atau 72 golongan. Wa taftariq ummati ala 73 firqah. Dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Ya. Terus para sahabat bertanya, man hiya ya Rasulullah? Ya, ketika Nabi SAW menyebutkan kecuali yang satu saja masuk surga. Siapa itu yang masuk surga ya Rasulullah? Maka kata Nabi SAW, ma ana alaihi wa ashabi. Ya, yaitu siapa yang berada pada ajaran apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Nah, jadi ini penafsiran yang kedua, bahwa Allah mengabarkan bahwa terpecah belah, berselisih, perpecahan itu adalah kebiasaan orang-orang ahlul kitab dari dulunya. Sejak datang Taurat mereka sudah terpecah belah. Itu dua penafsiran tentang ayat yang keempat, wa ma tafarraqa alladziina uutul kitaaba illa min ba'di ma jaa'athumul bayyinah. Ya. Gitu ya. Jadi orang-orang dahulu dari Yahudi, ya, telah terpecah belah meskipun telah datang kepada mereka petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza sirathun mustaqim.